Sedwender termasuk jenis ular derik, yang memiliki racun yang sangat berbahaya. Di habitat aslinya, mereka mempunyai kebiasaan unik, yaitu sering berkamuflase dengan lingkungan alam sekitarnya. Selain itu, spesies ular yang populer dengan nama ilmiah Crotalus crastes ini, sangat dikenal sebagai hewan pengintai ulung, yang dapat menyerang mangsanya secara mendadak, dengan gigitan yang mematikan. Ular ini termasuk salah satu spesies ular yang mampu bertahan hidup sangat lama, hingga puluhan tahun. Distribusi dari populasi Sedwender hanya tersebar di dua negara, yaitu Amerika Serikat dan Meksiko bagian utara. Sebagian besar populasi dari spesies ular ini, banyak terdapat di wilayah California Tenggara, Nevada Selatan dan Arizona Barat. Seperti ular pada umumnya, mereka sangat menyukai hidup di daerah yang memiliki suhu panas, seperti gurun, bukit pasir dan area-area berbatu lainnya.